Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba cara memformat harddisk dengan aplikasi Butis ya. Butis atau bisa juga untuk memperbaiki harddisk yang tidak terbaca, yang mungkin bisa diperbaiki seperti harddisk ini tidak terbaca. Nah, tidak ada kan? Saya akan coba untuk memperbaiki atau sekalian untuk membagi partisi atau memformat. Saya menggunakan Butis XE ya. Nah, di sini ada terlihat ini harddisk kecil ya. Saya ini untuk biasanya dipakai untuk buat bootable. Nah, pilih ini. Cari partitioning. Nah, ini. Nah, di sini kita mau format apa? Pilih bisa yang kecil pakai part 32. Nah, tinggal klik OK. Untuk membagi partisi tinggal tulis saja. Ini hanya untuk memformat, tinggal klik OK. Untuk membagi partisi kita misalnya bagi dua, kita tulis berarti ini 20 ya atau 19, kita tulis 10 aja. Nah, jadi ada dua partisi. Nah, di sini untuk mengformatnya kita pakai format apa? Tinggal cari di sini. Klik. Oke. Nah, gitu. Kalau untuk satu partisi tinggal tulis aja. Nah, kita bikin git format 432 aja. Karena di sini kecil, klik OK. Oke, nah itu mudah kan? Tinggal OK, tuh langsung kan muncul. Nah, sekarang udah ada, kita cek, kita close aja. Nah, udah muncul. Bicil ya kawan-kawan. Nah, kita cek. Nah, kan kita berformat 432. Nah, begitulah cara memformat harddisk yang mungkin tidak terdetek. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi yang belum tahu, yang udah mahir kayaknya udah terbiasa. Itu hanya berpobat dengan menggunakan aplikasi Butis. Oke, sekian, terima kasih.